pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dalam dunia kita produksi VOA di Washington DC bersama kami, dan kami saat ini berada di negara bagian Maryland, tepatnya di Rio Center. Saya Sisi Tekunan. Dan saya Kristen Antang. Minggu ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan berbagai cerita menarik mengenai final Piala Dunia dan juga kesenian. Jam Piala Dunia sudah berakhir, sayang sekali ya, jadi sudah tidak ada lagi yang diharap-harapkan untuk ditonton. Betul, padahal selama ini seru banget ya, orang biar kerja juga tetap nonton. Makanya Piala Dunia itu tidak hanya mengurangi produktivitas di berbagai negara, tapi juga bisa menjadi ajang berkumpul dan juga bersenang-senang bagi banyak komunitas. Ya, terutama di sini warga negara Indonesia tidak ketinggalan. Mereka berkumpul bersama untuk nonton bareng-bareng ya. Terutama yang terakhir ya. Iya, betul sekali. Dan ini ternyata kumpulan orang-orang Indonesia dari beberapa negara bagian. Ya, tentunya yang dekat-dekat daerah Washington DC. Nah, bagaimana ceritanya? Kita ikuti cerita berikut ini. Ini dia, suasana nonton bola pertandingan World Cup antara Spanyol melawan Belanda. Tempatnya di Cafe Hooters, Rockville, Maryland. Sekitar 30 warga Indonesia yang cinta sepak bola kumpul di sini. Ini memang kejutan, karena olahraga sepak bola sangat tidak populer di Amerika Serikat. Umumnya publik Amerika lebih suka nonton American football, baseball, atau bola basket NBA. Sementara sepak bola dianggap sebagai olahraga yang cocok untuk wanita. Padahal tim USA sempat membuat kejutan dengan menahan tim Inggris di babak penyisihan. Tapi hari Minggu lalu, semua pencinta sepak bola di kota Rockville, Maryland, kumpul di kafe ini. Mereka ada warga keturunan Amerika Latin, Asia, Afrika, dan termasuk Indonesia. Cakuin Belanda. Eh, gue nanya lu, suami lu. Gue enggak Belanda. Apa dong? Spanyol. Kenapa Spanyol? Gue muntur suami gue, jadi gue. Oh gitu? Halo, Bu Risa. Sekarang kita lagi nonton bareng di Hooters Rockville, Maryland, USA. Dan tim mana yang paling favorit? Tentu saja Espana atau Spanyol. Mudah-mudahan World Cup kali ini bisa mempopulerkan olahraga sepak bola di negeri Paman Sam. Ronan DC, Wahyu Kusumo, dan Naratama, VOA Indonesia.